Sita mau kemana ya guys? Penasaran kan? Ayo kita ikutin. Okay. Mau siap sayang? Let's go. Kamu olahraga yang agak-agak cowok juga biasanya ngelakuin itu, body pump yang namanya. Jadi dia ngangkat-ngangkat gitu juga buat otot kita gitu loh. Iya pokoknya seru lah, kamu udah gak usah banyak nanya, ikut aja. Ini pasti seru deh, kamu pasti suka olahraga. Ya udah, ayo ayo berangkat. You ain't nothing but a troublemaker girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know why does it... Okay, stop. Kita udah siap nih guys. Udah siap olahraga. Aku excited banget buat body pump kali ini. Udah siap? Let's go. Masuk. Ya guys. Body pump merupakan campuran dari latihan aerobik dengan latihan mengangkat beban dan diiringi irama musik. Olahraga ini berguna untuk membentuk otot serta meningkatkan kepadatan tulang. Alright guys, ini sekarang kita mau latihan otot. Yang masalah besarnya ini harus ditambahin, biasanya 2 kali lipat sampai 4 kali lipat. Dan gue karena pemula, gue ya 1,5 kali lipat. Oke, tadi warm up, abis itu kita cobain squat tadi ya? Big muscle. Big muscle, apa itu tadi? Itu squat ya untuk membantu kaki ya. Kaki ya, ini ya. Tahan, glutes,
the big muscle di badan kita kan yang paling besar adalah otot glutes ya. Glutes ya. Squat itu paling penting. Tapi berasa banget sih abis itu berasa banget. Ceng gitu. Dan itu yang paling males emang latihan kaki. Iya, iya benar-benar. Taruh di awal itu ya bagusnya itu di awal squat-nya di awal ya biar supaya bangun semua, ngebangunin semuanya dan dia bakar kalori paling banyak. Oh, gitu. Pertama kali itu pasti sakit-sakit ya? Pasti ototnya kan nggak berkat. Iya. Jadi pasti akan apa ya namanya sore. Iya betul. Pasti akan pas waktu tidur. Tapi kalau turun tangga tuh. Mandi ya. Ya, makanya guys, ya lu cobain aja latihan body pump ini di mana pun ada kelasnya atau enggak sama Mbak Avi bisa langsung aja ikut latihannya ya. Thank you Mbak Avi buat body pump. Thank you loh Mbak Avi loh. Oh iya dong masih. Iya iya iya, next time aku 20 track lah ya. Iya. Oke, habis ini kita cabut lagi ya. Thank you Mbak Avi ya. Waduh. Seger. Ya. Gimana rekomendasi aku? Kamu sih kalau rekomendasi sedap sih yang. Iya kan, seru kita seger, olahraga, bikin tenaga jadi pulih lagi. Ya. Oke, kamu siap jalan? Ya, jalan yuk. Let's go. Ya. Tapi yang ngomong, kamu nggak capek ya abis olahraga, terus nyetir gitu. Kalau kan tinggal duduk, kalau kamu kan nyetir gitu, nggak ya, capek. Kalau olahraganya sih capek, tapi kalau nyetir emang enggak lah. Mas capek, kamu lihat tuh. Aku duduknya PW gini nyaman banget, dan kursinya enak banget, nyaman banget. Terus udah gitu setirnya juga mantep banget. Nggak ada pemegangnya, cuma temen-temen. Jadi tuh, relax ya. Jadi relax banget. Oke deh. Belum cukup sampai di situ guys, masih ada rekomendasi tempat nongkrong buat kamu yang suka sama sepeda vintage elektrik.